Okey, kenapa kita punya roti pagi? Selalunya lepas main subuh, mereka keluar dari masjid. Tapi kena ingat tak, mereka masuk masjid tu dalam pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. Keluar-keluar baru nak cari sarapan. Memanglah tak. Kita sediakan sarapan untuk jemaah-jemaah yang baru keluar dari masjid. Yang ni sedap ni, Johor ni sedap. Haa, don't overdo. Haa, tu dia. Sedap. Hari ini kami bergabung dengan Kim Chak Kuih Tiaw Seremban. Haa, raya ni juga. Aku research. Tengok tak? Tapi terai pun lagi dia punya ikan bakar. Kenapa kita buat sedekah? Masih ada rezeki orang dalam rezeki kita. So, insyaAllah kita nak yang terbaik untuk rezeki kita. Masa kita jangan lupa. Bersyukur ni ada banyak cara. Salah satu cara adalah dengan memberi balik apa yang kita ada dalam kita. InsyaAllah tak pernah miskin. Dan esok dan pasang-pasang, esok pernah Ramadan. Eh, semua dah Ramadan. Life is shorter than most I thought. Okay, assalamualaikum. Kita pagi ni nampak dah cerah. Dia bukan pukul 12 dah, baru pukul 8 lebih ke pukul lebih. Tapi nampak cerah macam ni kat sini, memang terang macam tu. So kita nak bagi sedekah roti. Semoga ini menjadi akibat untuk yang semua berkongsi rezeki bersama Ryan. Allah tak doa nak ajak you all, apa pun dah sangka you all. Dan kita nak tutup esok jangan lepas kebelan Jumaat dah akan Syakban. InsyaAllah. Assalamualaikum. Let's pray for the beautiful world. The beautiful world I share with you. Seem like they've lost their smile on their new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain with girls like it's a daily basic affair. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what you've left behind. Hold my hand, my friend. We can send the good spirit in me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world. The beautiful world I share with. Turn around and see what we've left behind. Hold my hand. There are many ways to do it right. Cuma ni dah selesai-selesai je. Ada one time tu lepas tu saya terus dalam hati dia orang, ya Allah tahu macam mana serbunya orang main itu masuk ambil. Macam itulah juga orang apa rezeki mai balik pada semua yang berkongsi rezeki bersama Ryan. Alhamdulillah hari ni, pagi ni kami nak pergi ke Fabil, iaitu masih ni Mila saya tak boleh buka mata. Untuk akikah, siapa yang nak akikah kambing. Sebahagian akikah kena sekong dan juga sedekah kambing. So pagi ni kita akan berlepas ke kandang kambing untuk pemilihan kambing dan sembelih. Dan juga lepas tu, apa yang Ryan buat ialah kita terus agihkan sedekah kambing isi isi kambing tu. Dan selain daripada apa yang kita akan buat hari ni ialah petang ni kita ada sedekah makan dan malam ni kita ada sedekah Al-Quran. InsyaAllah. Saya doakan semua orang yang berkongsi rezeki bersama Ryan, Allah angkat doa dan hajat ya Allah. Tapi satu je saya nak pesan, besok adalah Jumaat akhir Syaban. Dan jangan lepaskan peluang satu kebaikan bersama yang serata berkali ganda. Semoga yang menjadi asbab Allah angkat doa dan hajat kita. Lindungi kita daripada air dan hasrat rezeki manusia. Dan saya doakan semua orang, terutamanya yang tak pernah jadi tetamu Allah, rezeki orang ada kat sini dengan berkongsi rezeki bersama Ryan. Semoga yang tu menjadi asbab Allah angkat doa dan hajat ya Allah. Dan jemput juga ya Allah menjadi tetamu Allah. InsyaAllah. Masih assalamualaikum di 0726-0321. Assalamualaikum. غاية رضاك والقلب في يقين.
يحيا على هدى ذو الجلال في علا. ما kita tanya bosku. Asal tanya. Ada tengok tak yang masih ada seseorang saya kawan mama itu? Tolong-tolong dia nak gampas dah semua. Ha, ada depan nak galau tapi kita kena apa? No, jangan itu. Kita kena cakap. Kita kena cakap. No, kita kena apa? Maksud apa? Depa ni kadang-kadang kena faham depa main daripada culture yang berbeza. Kadang ada semua video yang orang kata, "Dating kenapa cerokoh sampai tahap macam tu?" Bukan cerokoh. Kalau hang cakap no, dia tak dengar suara hang, depa ramai. Jadi you memang stop time tu. Kalau tidak depa akan rentak plastik tu habis terabuk. So, roti kalau tabuk kita boleh kutip macam dalam plastik. Donasi. Ah, tu yang you all kena faham. Siapa yang bisa main Mekah akan faham kenapa macam kadang lagi yang saya turun. No, stop. Tak, ada yang kata, kenapa dia orang sampai tahap macam tu nak ubah-ubah? Sebenarnya, ada yang kelangan dia yang dah mungkin dah satu hari, dua hari yang tak makan. Dia mesti harapkan air zam-zam yang dapat minum kat sini. Kalau ada orang sedekah rumah dekat sini memang ramai. Ada orang sedekah Hantin. Ramai. Tapi ada berapa juta orang dalam satu tempat ni. Ya, dan mungkin tengah lah. Yang beratur tu, yang dah makan mungkin 5. Yang tak makan lagi 10. So, yang dah makan tu dia ambil 2-3 pack. Itu pasal tu kita kena kata wahid bas. Wahid bas ni satu cukup. So, yang lain ambil penuh untuk makan juga. Jadi kadang-kadang mereka ni dah tadi queue kat situ tak dapat. Queue kat kawan ni tak dapat. Jadi kesian kat mereka. Kita nak panggil ramai-ramai, jangan lepaskan penuh esok Jumaat. Kita pahala Jumaat ni cukup best. Macam pahala kita di bulan Ramadan. Ya, kita nak masuk bulan Ramadan, tu ada lagi seminggu sampai. Betul. 6 hari. 6 hari, tapi takut kita tak sempat bulan Ramadan. Allah. Hulu nak sin Zaika tu mau, saya tengok ni, sepupu saya ada dawah mesin dengan dia. Tiba-tiba saya dapat mesin masa saya Mekah, dia dah meninggal. Malam tingkat 16, 2 hari lepas tingkat 16 ada meninggal orang Malaysia. Tengok tak? Tak apa, dia dah ada kat sini. Betul, dah ada kat sini. Kalau kita yang tak nampak ada kat sini lagi, jangan buang pasal, jangan. Kita tak ada lagi. Saya selalu kata macam ni, semoga yang ni menjadi sebab Allah jemput kita. Allah lindungkan kita dan especially siapa yang baru nak start meniaga atau buat meniaga. Ajar, kita ramai orang yang panggil kita datang. Betul tak? So, kenapa kita sedekah? Semoga yang ni menjadi sebab Allah lindung penyakit dan juga air manusia, hasrat rezeki manusia pada kita. Risau, rumah tangga kita macam-macam. Kan? Terima kasih banyak, Atin. Okay, kami nak pergi sembelih kambing. Kami nak pergi sembelih kambing. Kami sembelih kambing pula. Baik.